Hai anak-anak, selamat datang di Jalan Belajar Bob. Ayo ambil kameramu dan mencari warna. Ayo ngambil warna dengan kamera, dari London ke Siberia. Ayo ngambil warna dengan kamera, dari London ke Siberia. Bunga matahari berwarna kuning, dan bola ini berwarna biru. Roda pada bus hitam, dan burung-burung berwarna putih. Bunga matahari berwarna kuning, dan bola ini berwarna biru. Roda pada bus hitam, dan burung-burung berwarna putih. Ayo ngambil warna dengan kamera, dari London ke Siberia. Ayo ngambil warna dengan kamera, dari London ke Siberia. Hijau warna sayuran yang kumakan, merah warna lonceng-lonceng, merah muda warna baju boneka, dan jingga warna mobil yang pelan. Hijau warna sayuran yang kumakan, merah warna lonceng-lonceng, merah muda warna baju boneka, dan jingga warna mobil yang pelan. Ayo ngambil warna dengan kamera, dari London ke Siberia. Ayo ngambil warna dengan kamera, dari London ke Siberia. Terima kasih, Bob. Pesta ini sangat menyenangkan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Setuju? Bagaimana kalau sebuah lagu tentang kata sifat? Ya, ya, ya. Tak semua sesederhana itu. Kata benda dan sifat bekerja sama. Jelaskan kata dengan kata sifat. Kenali kata dengan kata sifat. Lihat apa yang kita punya. Sebuah balon di udara. Warnanya merah dan bentuknya bulat. Mengambang di atas tanah. Jadi merah dan bulat menjelaskan balonnya. Mereka kata sifat. Tepat sekali. Coba lihatlah kue ini. Bagaimanakah sifatnya? Apakah lezat, coklat atau nikmat? Sayangnya tak terlalu bernutrisi. Lezat, coklat, nikmat. Ada apa di dalam air? Ketika melihat ke dalamnya, biru berkilau dan sangat bening. Seperti ini sepanjang tahun. Wow! Tidak semua sesederhana itu. Kata benda dan sifat bekerja sama. Jelaskan kata dengan kata sifat. Kenali kata dengan kata sifat. Hey, itu anjing tetangga. Tadi ia tertidur dengan pulas. Sekarang ia aktif dan bertenaga. Bisa dikatakan ia atletis.
Bisakah kita bilang iya coklat dan berbulu? Tentu saja. Kata sifat sangat menyenangkan, bisa juga lebih dari satu. Senang, riang, baik dan lucu, berani, pintar, ramah dan ceria. Bagaimana dengan ini? Abu-abu atau seterang siang, atau mungkin warna-warni, atau bahkan indah sekali. Bukankah pohon ini kokoh? Lihat cara ia berdiri. Bisa dibilang ia besar dan tinggi, bahkan lebih besar dari tembok. Wow, Bob, kata sifat sangat menyenangkan. Tidak semua sesederhana itu. Kata benda dan sifat bekerja sama. Jelaskan kata dengan kata sifat. Kenali kata dengan kata sifat. Tadi itu pesta yang luar biasa anak-anak. Aku sangat senang menghabiskan waktu bersama kalian. Terima kasih untuk pelajarannya, Bob. Juga pestanya yang luar biasa. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lewatkan pelajaran berikutnya yang juga tidak kalah serunya. Dadah! Kenapa kamu menuliskan namamu, Bob? Karena kita ada pelajaran menyenangkan hari ini. Dan semuanya tentang kita. Namaku Bob, itu kata benda. Aku kereta dan itu kata benda. Apakah arti kata benda? Perhatikan, ini sangat mudah. Kata benda memberi nama orang, tempat, ataupun barang. Ada banyak kata benda, akan kutunjukkan beberapa. New York, New York, dan pencakar langitnya. Belanda, Belanda, dan bunga-bunganya. Park Avenue, tempat yang tidak berisik. Tempat juga kata benda. Sebuah gasing yang berputar. Sebuah boneka bermahkota. Sebuah bel emas yang berdentang. Barang-barang juga kata benda. Jill dan Jack yang gemar makan. Polly dan Mary yang terlihat rapi. Dan Johnny kecil yang suka membantu. Orang-orang juga kata benda. Kata benda memberi nama orang, tempat, ataupun barang. Kata benda memberi nama orang, tempat, ataupun barang. Marilah kita bermain. Ku sebut kata, kau sebut namanya. Apakah itu sebuah kata benda? Tenang saja, tak usah mengeja. Oke, Bob, kami siap. Jungkat-jungkit, kata benda. Burung kenari. Kata benda. Betul. Penjaga. Kata benda. Rumput.
kata benda. Luas dan dalam lautan Arab, bebas dan berwarna lebah cantik ini. Kata benda di mana-mana, pasti kau temui di setiap tempat. Kata benda memberi nama orang, tempat, ataupun barang. Kata benda memberi nama orang, tempat, ataupun barang. Yeay! Semoga kalian menikmati pelajaran tadi. Masih banyak yang akan kita pelajari dan pastinya seru. Nah, sampai bertemu lagi. Dadah! Hai anak-anak, selamat datang di Jalan Belajar Bob. Mari bertemu buah-buahan hari ini. Buah-buahan tidak diragukan, segala manfaatnya, bahkan dalam kostumnya. Buah-buahan tidak diragukan, segala manfaatnya, bahkan dalam kostumnya. Kau boleh makan apel setiap hari, karena apel baik untuk kesehatan, untuk kesehatan. Tuan pisang yang kuning bermain piano, ia dapat mengeja namanya tanpa henti. Buah-buahan tidak diragukan, segala manfaatnya, bahkan dalam kostumnya. Lihat tuan pir, tiada duanya. Bila kau memakannya, jangan lupa berbagi. Berbagi anggur yang manis ini, yang berbentuk oval, indah dipandang, enak di mulut. Buah-buahan tidak diragukan, segala manfaatnya, bahkan dalam kostumnya. Buah semangka, ia bukan buah lemon. Warna hijau dan merah, dan kulitnya berloreng, berloreng. Nona cantik stroberi, kau selalu ceria, dengan temanmu si cherry kalian serasi. Buah-buahan tidak diragukan, segala manfaatnya, bahkan dalam kostumnya. Mari kita belajar cara-cara menyapa. Katakan hai, katakan hai. Bila bertemu orang katakan hai. Kau juga bisa katakan halo, apa kabarmu? Lalu apa jawabnya? Baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Selamat pagi, selamat pagi. Di pagi hari ucapkan selamat pagi. Ketika ingin menyapa seseorang di perjalanan, lalu apa jawabnya? Kita jawab selamat pagi. Selamat siang, selamat siang. Di siang hari ucapkan selamat siang. Ketika ingin menyapa seseorang di perjalanan,
Lalu apa jawabnya? Kita jawab selamat siang. Selamat malam, ketika hendak berpisah. Ketika hari sudah malam, begitu sapaannya. Lalu apa jawabnya? Kita jawab selamat malam. Sampai jumpa, ketika hendak berpisah. Begitu sapaannya, kapanpun juga. Lalu apa jawabnya? Kita jawab sampai jumpa lagi. Terima kasih, ketika diberi sesuatu. Begitu sapaannya, kapanpun juga. Lalu apa jawabnya? Kita jawab sama-sama. Salam kenal, ketika baru berkenalan. Begitu sapaannya, kapanpun juga. Lalu apa jawabnya? Salam kenal juga. Semoga pelajaran tadi menyenangkan. Sampai jumpa anak-anak. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Ayo anak-anak, waktunya tidur. Tapi kami belum mengantuk, Bob. Kami mau dongeng lagi. Tapi kalian sudah mendengar semua dongeng-dongeng ini. Bagaimana dengan lagu, Bob? Kau pandai bernyanyi. Baiklah, ini lagu lawan kata yang baru ku pelajari. Kalian siap? Yeay! Tikus yang kecil hidup di dalam rumah. Gajah yang besar di dalam tenda sirkus. Besar dan kecil adalah lawan kata. Kelinci yang cepat melompat-lompat. Kura-kura yang lambat berjalan memutar. Cepat dan lambat adalah lawan kata. Buka kotak ini ada kaos kaki lama. Cepat kita tutup, mungkin itu sangat tahu. Buka dan tutup adalah lawan kata. Lihat kucing itu, dia sangat gemuk. Anak kucing ini, dia sangat kurus. Gemuk dan kurus adalah lawan kata. Kendi penuh air untuk hari yang panas. Jika sudah kosong, isilah kembali. Penuh dan kosong adalah lawan kata. Jika berbuat benar, maka kamu baik. Jika berbuat salah, meminta maaflah. Benar dan salah adalah lawan kata. Meja ini berat, sangat sulit diangkat. Benda apa yang ringan, mungkin layang-layang. Berat dan ringan adalah lawan kata. Jill gadis yang muda dan senang menari. Neneknya sudah tua, sedih namanya. Muda dan tua adalah lawan kata. Ini bagian depan tidak ada noda. Ini bagian belakang sedikit lusuh dan hitam. Depan dan belakang adalah lawan kata. Kita sangat berisik, sudah cukup ribut. Sekarang diam dan tidurlah, janganlah bersuara.
Berisik dan diam adalah lawan kata. Selamat malam anak-anak. Mari kita belajar kata ganti sambil kita makan, bisa? Apakah ada kata ganti di menunya, Bob? Haha, tidak, Johnny. Ketika ada banyak hal yang ingin kau ucapkan, daripada kata benda, gunakan kata ganti. Mari ku tunjukkan cara menggunakannya. Itu saya, kamu, aku, kita, mereka, dia. Sekarang pelan-pelan, janganlah cemberut. Cobalah kata gantinya satu demi satu. Jika ingin memanggil saudara perempuan Polly, gunakanlah kata dia. Apa kau mengerti? Sepertinya iya, Bob. Saya bisa katakan dia punya saudara perempuan bernama Mary. Bagus, Mary. Gunakan kata saya, tuh kata ganti mengapa? Karena menggunakan saya daripada Mary. Ya. Untuk memudahkannya, dia menggunakan saya. Itu kata ganti, gantikan kata benda. Sekarang, mari kita nyanyikan beberapa kalimat dengan kata benda, lalu gantikan kata bendanya dengan kata ganti. Baik, Bob. Polly suka milkshake Polly. Polly suka milkshake-nya. Jadinya adalah sebuah kata ganti. Burger itu sangat enak. Itu sangat enak. Jadi itu adalah sebuah kata ganti. Polly, Jack, dan Jill bersenang-senang. Kami bersenang-senang. Jadi kami adalah sebuah kata ganti. Johnny bilang Johnny suka kentang. Johnny bilang dia suka kentang. Jadi dia adalah sebuah kata ganti. Apakah kalian sayang pada Bob? Apakah kalian sayang padaku? Jadiku adalah sebuah kata ganti. Kami menyayangimu, Bob. Sayang Jack, Jill, Johnny, Mary, Polly. Ku sayang kalian semua. Jadi kalian adalah sebuah kata ganti. Jack berteman dengan Johnny. Jack berteman dengannya. Jadinya adalah sebuah kata ganti. Orang-orang melihat Bob dan anak-anak. Mereka melihat kita. Jadi mereka dan kita adalah kata ganti. Jadi apa saja kata ganti yang kita pelajari hari ini? Kami dan mereka dan juga dia. Saya dan kita, kamu dan aku. Dia dan juga itu. Kalian belajar dengan cepat. Sekarang mari kita lihat seberapa cepat kalian menghabiskan burger kalian. Hai anak-anak, aku Bob si kereta. Selamat datang di Jalan Belajar. Mari kita ke kebun binatang dan bertemu hewan-hewan. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Lihat di sana,
seekor gajah. Bokongnya besar tak pakai celana. Dengarkan itu, singa mengaum. Dia menakutkan tapi kau menyukainya. Di sebelah kiri, seekor kuda. Boleh menungganginya tapi tak keluar. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Di dalam air ada kuda Nil mandi. Tubuhnya sangat besar, bikini tak muat. Di bawah pohon ada gorila besar. Ia bisa marah hampir seperti King Kong. Di dahan pohon ada kakak tua. Ia berkuak-kuak dengan sangat riang. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Melompat-melompat, si monyet yang nakal. Menjulang tinggi menikmati angin. Berhati-hatilah, ada harimau besar. Giginya tajam, dia pasti petarung. Berhati-hatilah, ada harimau besar. Giginya tajam, dia pasti petarung. Di rerumputan ada beruang. Dengan anak-anaknya di udara yang segar. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Lihatlah ke air, buaya berenang. Kau dapat melihat, ia sedang tersenyum. Di kejauhan, ada seekor panda. Sedang mengintip dari balik pepohonan. Coba tangkap rusa yang berlari cepat. Di padang rumput hijau, pasti kau tertinggal. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Hewan-hewan lucu juga menggemaskan. Siapkan kamera dan ambil gambarnya. Anak-anak, tahukah kita punya 5 indera untuk merasakan dunia di sekitar kita? Kelima indera buat dunia hidup. Kelima indera buat dunia hidup. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Kita melihat dengan mata. Aku melihat dengan mataku segala bentuk dan warna dan pemandangan indah dan bintang di langit. Aku melihat dengan mataku segala bentuk dan warna dan pemandangan indah dan bintang di langit. Kelima indera buat dunia hidup. Kelima indera buat dunia hidup. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Telinga kita untuk mendengar. Aku mendengar dengan telinga semua lagu yang merdu dan suara di dunia sampai bunyi terkecil. Aku mendengar dengan telinga semua lagu yang merdu dan suara di dunia sampai bunyi terkecil. Kelima indera buat dunia hidup.
kelima indera buat dunia hidup. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Hidung kita untuk mencium. Aku mencium dengan hidungku aroma makanan, juga bunga dan parfum yang wangi dan bau. Aku mencium dengan hidungku aroma makanan, juga bunga dan parfum yang wangi dan bau. Kelima indera buat dunia hidup. Kelima indera buat dunia hidup. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Dengan lidah kita dapat mengecap. Aku mengecap dengan lidahku semua masakan ibu dan rasa makanannya memang luar biasa. Aku mengecap dengan lidahku semua masakan ibu dan rasa makanannya memang luar biasa. Kelima indera buat dunia hidup. Kelima indera buat dunia hidup. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Kulit kita dapat meraba dan merasa. Aku merasa dengan kulitku semua yang ku sentuh dan hangatnya pelukan dari ayah tersayang. Aku merasa dengan kulitku semua yang ku sentuh dan hangatnya pelukan dari ayah tersayang. Kelima indera buat dunia hidup. Kelima indera buat dunia hidup. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Hai anak-anak, selamat datang di Jalan Belajar Bob. Hari ini kita akan bertemu angkutan transportasi. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Ini tuan bis dalam perjalanan, kau naik dan turun ia terus berjalan. Ini tuan taksi kau bisa meminta untuk diantarkan ke tempat yang kau minta. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Ini tuan truk sampah, ia mengangkut sampah semua pembuangan yang kotor dan bau. Pemadam kebakaran selalu siap sedia bergegas ke lokasi tanpa membuang waktu. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Ambulan yang baik hati, saat dibutuhkan ia cepat bagai jet. Ini tuan pesawat, ia raja langit, menembus awan-awan sambil menjulang tinggi. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Mereka transportasi dari bandara ke stasiun. Mereka mengantar kita kemana kita minta. Hai anak-anak, kenapa bermuram? Besok adalah pertunjukan kostum dan kami tidak tahu harus memakai apa.
Aku punya ide yang bagus. Sesuatu yang berwarna dan cerah, dan tentunya menyehatkan. Mereka adalah sayuran, mereka tumbuh di kebun. Ayo semuanya kita pergi belajar hal baru bersama. Pelajaran ini menyenangkan, bermain di bawah matahari. Lihat tomat itu merahnya, dibawa ke tempat penampungan. Pasti menjadi kostum bagus, Poli ini untukmu. Kentang-kentang ini suka bersembunyi, mereka ada di dalam tanah. Johnny, kau ambil yang ini, pasti akan sangat nyaman. Wortel yang jingga dan panjang, banyak kebaikan di dalamnya. Mereka akar yang lezat, Jack pakailah di kakimu. Hey! Bayam hijau dan bergizi, mereka nampak sangat menawan. Mary, ambillah tenaga darinya, jadikanlah kostum yang indah. Dadah! Ada apa ya di sebelah sana? Wah, 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 kebun kubis yang indah, salah satu sayuran paling bergizi. Daunnya berlapis dan lezat, Jill ini pasti bagus untukmu. Bawang dan terong dan lainnya, sayuran takkan pernah membosankan. Sekarang semuanya sudah siap, ayo kita cepat dan bergegas. Kalian semua siap? Terima kasih sudah membantu kami, Bob. Kostum kami yang terbaik. Aku senang karena kalian menyukai pelajaran tentang sayuran. Sayuran yang terbaik. Semoga kalian bersenang-senang belajar tentang sayuran. Sampai bertemu di pelajaran lainnya. Sampai jumpa. Ciao. Hai anak-anak, aku Bob si kereta. Mari kita temui kendaraan pengangkut hari ini. Halo tuan taksi, kamu mau pergi kemana? Aku taksi, ku akan pergi ke kota untuk menjemput penumpang dan bawa mereka berkeliling. Aku taksi, ku akan pergi ke kota untuk menjemput penumpang dan bawa mereka berkeliling. Halo Pak Mobil Polisi, mau pergi kemana? Aku mobil polisi, aku akan berkeliling. Ku akan memastikan semua aman dan sehat. Aku mobil polisi, aku akan berkeliling. Ku akan memastikan semua aman dan sehat.
pemadam kebakaran. Mau pergi ke mana? Kau begitu cepat. Aku truk pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, aku harus cepat. Aku bisa padamkan api dengan semburan air. Aku truk pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, aku harus cepat. Aku bisa padamkan api dengan semburan air. Halo Tuan Ambulan, Anda terlihat seperti memiliki pekerjaan yang serius. Aku ambulan, ku ambulan ke kota. Ku harus pergi, siapa saja yang sakit ke rumah sakit, bukan bawa. Aku ambulan, ku ambulan ke kota. Ku harus pergi, siapa saja yang sakit ke rumah sakit, bukan bawa. Halo Tuan Truk Sampah, kemanakah kamu akan pergi? Aku truk sampah, truk sampah. Aku pergi bersihkan kota. Semua sampah yang kutemukan maka aku kumpulkan. Aku truk sampah, truk sampah. Aku pergi bersihkan kota. Semua sampah yang kutemukan maka aku kumpulkan. Halo Tuan Truk Derek, bisakah kau beritahu kepadaku tentang diri Anda? Aku truk derek, aku harus lekas pergi. Mobil apa saja yang rusak akan ku bawa ke garasi. Aku truk derek, aku harus lekas pergi. Mobil apa saja yang rusak akan ku bawa ke garasi. Anak-anak, bukankah menyenangkan bertemu dengan semua kendaraan pengangkut? Sampai jumpa lagi lain kali dengan Bob si Kereta. Hai anak-anak, ayo bermain dengan warna-warni krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna biru. Ambil selembar kertas. Gambar langit yang indah. Nampak sangat menyenangkan. Biru warna yang indah itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna merah. Ambil selembar kertas. Gambar mawar yang indah. Nampak sangat menyenangkan. Merah warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna kuning. Ambil selembar kertas. Gambar bintang di langit. Nampak sangat menyenangkan. Kuning warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon.
ayo memilih warna. Lihat ada warna hijau. Ambil selembar kertas, gambar padang rumput indah. Nampak sangat menyenangkan, hijau warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada merah muda. Ambil selembar kertas, gambarlah permen kapas. Nampak sangat menyenangkan, merah muda itu indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna ungu. Ambil selembar kertas, gambar gaun yang indah. Nampak sangat menyenangkan, ungu warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Anak-anak, aku Bob si kereta. Mari kita temui kendaraan pengangkut alfabet hari ini. A untuk aeroplane yang terbang di langit tinggi. B untuk bis di jalan, kau bisa melihatnya lewat. C untuk kartu luar saat kau bunyikan klakson pom-pom. D untuk dirt bike, jangan kendarai dalam gelap. E untuk naik dan turun. F untuk forklift, untuk ambil barang dari bawah. G untuk garbage truck, berjalan di sekitar kota. H untuk helikopter, terangkat lurus dari bawah. Bye.
bayi suka naik itu. Hiu untuk what bike itu keren untuk pergi jauh. R untuk rocket ship bisa terbang langsung ke bintang-bintang. S untuk submarine bisa tenggelam ke paling dalam. T untuk train panjang, sangat panjang dari depan sampai belakang. Anak-anak, mengendarai semua kendaraan pengangkut alfabet. Sampai jumpa lagi dengan Bob si Kereta. Mari bertemu lawan kata. Senang, sedih, besar, kecil. Panas, dingin, jauh, dekat, malam, siang, pendek, tinggi. Halo, sampai jumpa. Hai anak-anak, pernahkah melihat bentuk bergelindingan? Saat ku berjalan-jalan, bentuk berlalu-lalang. Ada kotak segitiga dan lingkaran berlalu-lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Saat ku berjalan-jalan, bentuk berlalu-lalang. Oval persegi panjang dan berlian berlalu-lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama.
Aku berjalan-jalan bentuk berlalu lalang. Hati kecil segitiga dan bintang berlalu lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Tadi sungguh menyenangkan. Sampai jumpa dengan Bob si Kereta. Ada 10 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 9, 9. Ada 9 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 8, 8. Ada 8 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 7, 7. Ada 7 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 6, 6. Ada 6 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 5, 5. Ada 5 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 4, 4. Ada 4 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 3, 3. Ada 3 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 2, 2. Ada 2 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 1, 1. Ada 1 di sana dan yang kecil berkata, "Selamat malam." Hei anak-anak, tahukah kamu kenapa aku suka bermain balon? Aku akan memberitahumu. Merah, biru, kuning, hijau, dan marun. Ku suka main balon. Merah, biru, kuning, hijau, kuning, dan marun. Ku suka main balon. Balon bentuk hati, balon yang panjang, balon yang terbang, dan yang mengikuti aku. Balon yang lembut, balon penuh bintik, balon yang sangat lentur, ku ikat dengan tali. Merah, biru, kuning, hijau, dan marun. Ku suka main balon. Merah, biru, kuning, hijau, kuning, dan marun. Ku suka main balon. Terbangkan balon, kadang balon terbang gandu. Kita meluncur ke awan, tinggi di atas langit. Di pesta ulang tahunku, ku suka tiup balon. Ku undang semua temanku.
untuk bermain balon. Merah, biru, kuning, hijau, dan marun. Ku suka main balon. Merah, biru, kuning, hijau, kuning, dan marun. Ku suka main balon.